Mau masak tales ya. Ini batangnya apa ini? Pohon tales ini mau dimasak. Dulu nanti tangannya nggak usah dibasahin, soalnya ini tuh bisa gatel ya. Gini, ini di nanti dikulitin. Bisa ini tuh nggak boleh kena air dulu ya, karena tangannya bisa gatel. Kayak gini. Kulitin kayak gini. Kayak gini. Kulit-kulit. Nah, terus kayak gini. Gampang. Ini tuh bisa gatel ya di tangannya. Kayak pisau yang agak kecil. Batunya mbah saya batunya kayak gitu. Nah, kayak gini dikupasin kayak gini. Kulitnya tak mau ya. Kulitnya kalau dimasak mungkin ya nggak akan matang. Akan empuk. Yang Taiwan panganannya kok gini, subhanallah. Alhamdulillah, disyukuri ya. Di rumah aku orang tahu makan kok gini, mbokku ora gelem masak nang omah. Yang Taiwan malah mbokku doyan. Nah, Indonesia aku rata pernah mangan kok ini ki. Nah, Taiwan malah mangane kok ini. Nah, Indonesia tuh mbokku gak mau neko-neko tuh gak mau. Soalnya pak aku raduyan. Ambil sini semuanya doyan. Disikar, disikar lagi kayak gini. Kadang itu kalau kita beli itu sama tukangnya wis dikupasin, enak, nggak usah repot-repot. Kalau ini tuh belum, ini tuh dari Taichung, beli banyak banget, murah, makanya mbokku beli banyak. Ini tuh dimasak santan juga enak. Tapi mbokku masak juga enak pakai teri. Ini ikan teri ini. Mbokku tuh pinter masak. Golongannya termasuk pinter masak. Banyak orang yang orang Taiwan tuh yang nggak bisa masak. Mbokku tuh termasuk pinter masak. Termasuk. Dikupas ya. Ini tuh nanti dioseng juga. Ini tuh tales ya. Gini. Kalau kita bersihin, kita jangan nyentuh air ya. Kalau nyentuh air nanti kita gatel. Jadi kelar, semuanya kelar baru megang air. Itu pengalamanku ya. Jadi itu nempel jadi satu sama pohon nih tadi. Nah, ini kecil ini. Kayaknya tambah satu lagi kurang kayaknya. Cukup apa enggak ya? Aduhnya. Oke. Kayaknya kurang.
Mbokku kumat mulai nulis nomor meneh. Padahal dia ngomong mau berhenti. Pas Mbak Taichung nggak pernah nulis. Pulang ke rumah nggak ada kerjaan, sepi, mulai lagi. Mbokku mulai nulis nomor. Kemarin itu katanya nggak mau. Sekarang mulai. Ini nggak usah, soalnya kering ya. Nggak usah terlalu hemat, buang aja. Soalnya kering, rusak. Nah, ini masih ada satu. Masaknya nggak usah terlalu banyak, soalnya nggak ada yang pulang makan. Paling aku Mbah Kulanang, Mbah Kulanang karo Mbah Kuwedo. Nah, ini talasnya dipotong. Banyak banget. Ini tuh benar-benar bagus. Oh. Ini tuh atas benar-benar bagus. Keren banget. Talasnya banyak banget. Biasanya tuh ya, mintil-mintil gitu tau sama talasnya. Ini tuh banyak banget loh. Talasnya segini banyak. Luar biasa. Nah, semuanya udah aku siapin. Aku mau minta mbokku yang masak. Soalnya mbokku yang bisa masak ini ya. Kalau aku yang masak, mereka nanti gak mau makan. Mending mbokku aja yang masak. Mbokku ini sambil ngelihat siaran HP ya, siaran lagi, keluaran nomor hari ini. Mbokku tuh suka banget judi. Jadi suaranya berisik ya, mohon maaf ya. Jadi mbokku sambil masak, sambil ngedengerin prediksi Santa nomor yang keluar hari ini. Yang terus ikuti ya. Coykan.这个是什么？干贝酱。可以。拿去那个锅，它有带一口。啊。
Sayur taichung. Buat apa ni? Taichung, sayur taichung. OK，太太，这个猪下去，这个要加脆的，用鸡汤那个炒的，啊，用鸡汤那个，有鸡汤，用那个汤，不要，来，你开。 那个鸡汤，要吗？要用水，还可以。Nah, tambahin miso, misonya nanti ditambahin air. Miso itu fermentasi kedelai.豆腐乳上都不要的嘞，那是米色的豆腐乳啊，有加豆腐乳是也可以啊，加一点也可以啊，你要就加一点下去。有豆腐乳啊，酒的味道。没有听到嘛？不要太咸。没有听到呢。这个为什么这样？ 一百三，好便宜，好便宜，但是因为它这一颗是真正泡的，对，我切都哦好硬哎，真好。 他是不知道好不好吃，在那边留住过。哎，他哦，那芋头越硬越好吃。要吃15分钟。如果那个芋头伤了就OK了。你就可以。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu. Nah, ini masak tales. Mbakku lagi makan. Ini tuh lobak putih. Kuah lobak putih tulang babi buat mbahku. Aku lobak putih sama tulang babi kayak gini. Aku mau kasih ke mbahku. Ini tuh suka makan kimchi juga ya. Bonsai juga. Kayak gini. Enggak fokus. Nah, kayak gini. Mereka tuh suka. Cobain. Ini paling harus matang. Mbahku sekarang tuh makan, padahal sayur belum matang. Mereka tuh mbahku tuh sesuatu. Nah, ini boleh dicoba. Oh. Eh, hasil yang pukul siap, Tete. Tete, kalau isi apa? Tien. Eh, yola lah, yoi. Ini semua yola. Eh, dia na ke. Oh, XO jiang. Jiang. Dia ke 20. Dia ada sedikit sian. Nah, jadi ya kayak gini. Alhamdulillah, wis mateng. XO jiang. XO jiang. Yang kecil. Mbokku yang lebih bisa masak ini ya. Jadi kita serahkan ke mami. Ini itu masak untuk kita semua makan. Jadi mbokku hari ini tuh siang mbokku masak, malam mbokku masak, wis pokoknya luar biasa. Alhamdulillah banget.
Ini namanya oseng lompong. Oh, sui. Nah, gini. Oke. Cantik upai koi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya. Assalamualaikum. Bye bye. Katanya pedes ya karena dikasih. Thanks for watching. Bye bye.